Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita ketemu lagi di sebuah lokasi yang tidak asing lagi ya teman-teman. Malam ini kita akan lakukan sebuah challenge yang lain, dan kali ini saya tidak sendiri teman-teman. Saya bersama Bang Nedi Cool TV. Ini hotel coklat teman-teman. Assalamualaikum. Saya bersama Bang Nedi teman-teman akan melakukan sebuah challenge di lokasi ini. Oke. Assalamualaikum. Wow, ternyata di sini sudah bocor juga teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita naik ke atas dulu teman-teman. Cek dulu lokasinya. Ini adalah bagian depannya ya teman-teman. Wow, ini sepertinya dulu bagian depan dari resepsionisnya ya. Oke, ini dia teman-teman. Assalamualaikum. Bagiannya, kacanya juga sudah pecah ya. Wow. Ini sepertinya dulu lift ya teman-teman. Kita lihat liftnya. Oh, assalamualaikum. Wow, liftnya dong atas teman-teman. Wah, keren. Assalamualaikum. Nah ini kita masuk, beda juga perasaan teman-teman. Ini kamar mandi, kamar mandinya. Assalamualaikum. Ya, begini aja ya teman-teman. Kita nggak usah masuk ke sana lagi karena ini sudah bocor-bocor juga teman-teman. Oke. Kita naik ke atas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, saya nggak nyangka ini teman-teman. Sekarang ternyata di sini sudah pada bocor-bocor. Ini. Nih. Sini sudah bocor. Ini, ada orang. Wah, ternyata ada orang teman-teman. Ada cahaya dalam kamar. Jadi, biar aja masuk. Coba lihat. Ya, ada orang teman-teman di dalam. Kita coba. Siapa tahu Anda mengganggu, kita cuma pengen tahu aja teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan. Kira tadi ada orang. Astaga. Cuma ini saya sudah mau tanya. Wah, ini. Lihat nih, sudah kayak kolam berenang di dalamnya, teman-teman. Bocornya dari atas. Wow. Di sana masih ada robekan bekas sabunnya juga. Ini dulu klosetnya. Kita lanjut. Sini ya, kamar tadi. Itu Bang Nedi. Bukan orang, Bang. Ternyata dari cahaya ini ya.
Tadi itu dari cahaya lampu itu, teman-teman. Wow. Dari cahaya sini. Jadi kelihatan seperti ada yang nempati lokasi ini ya. Wow, keren. Suka dengan gambar-gambar seperti ini, teman-teman. Assalamualaikum. Kita coba dulu ke sana tempat kemarin, teman-teman. Ada boneka dong. Oke, bye bye. Assalamualaikum. Sini ada kayak kamar-kamar juga, teman-teman, sama seperti sebelah sana. Oh, sudah pada lepas juga. Kita lanjut ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, di sini agak creepy ya, teman-teman. Kita maju. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah, teman-teman, yang kemarin kain-kain yang robeknya itu. Sini banyak kain-kain yang robek dan bekas-bekas seperti ini. Keren. Iya, ternyata saya pernah datang di sini, teman-teman. Cuman pada waktu itu di siang hari ya, dan malamnya seperti ini kondisinya. Ternyata memang sangat creepy juga ya. Oke, kita akan coba naik lagi ke lantai atas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholihin. Nih kayak hujannya tembus ke sini ya, teman-teman. Wow. Dan di lantai sini, di sini juga ada liftnya ya. Lantai sini ternyata sudah tergenang tuh, teman-teman. Kita lihat sendiri. Sudah menggenang semua. Ada bunyi di sana. Assalamualaikum. Siapa? Ya, kita tinggal. Ini. Tikus. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Creepy ya. Kita coba langsung naik aja, teman-teman. Nanti kita mutar untuk menuju ke lantai sana. Assalamualaikum.
Kita coba naik ke atas. Assalamualaikum. Wow, ternyata sudah beda ya sama yang saya datang kemarin siang. Ini malam hari, teman-teman. Saya datang malam, suasananya sudah beda. Ini terasa ya lebih horor, teman-teman. Assalamualaikum. Ini saya suka di sini, gambar ini. Dan sudah ada tumbuhan seperti ini. Buset. Kebetulan cuaca mendukung ya, teman-teman. Nggak hujan, jadi kita bisa masuk sampai di sini. Ada pohon loh. Ini di lantai paling atas ini. Lantai tiganya. Kamar-kamarnya gimana? Kita lihat kamar-kamarnya ya. Wow. Wah, ada cicak. Assalamualaikum. Kamar mandinya. Wah, seperti ini juga, teman-teman. Ini di lantai. Iya. Masih seperti yang pernah saya masukin siang hari itu ya, teman-teman. Suasananya sama dan tidak ada yang berubah. Oke. Ini dia. Kita coba masuk ke depannya. Assalamualaikum. Oke. Di sini yang ada kamar di atas itu, teman-teman ya. Ini yang saya bilang menyerupai apa, lapangan sepak bola, lapangan futsal ya, seperti ini. Wah, keren ya. Ini sudah jadi tumbuhan rambat, sudah masuk sampai di sini, teman-teman. Sudah menutupi hampir setengah dari lapangan ini. Yang saya belum pernah masukin itu di depannya sini ya. Yang saya kemarin penasaran ada jalan, tapi wah, sepertinya sama itu ke arah kamar tadi. Cuman dia tertutup oleh ini, teman-teman ya, tanaman rambat begini. Enggak tahu tanaman apa itu. Ya, biar aja. Assalamualaikum. Wow, sayang sekali ya. Padahal keren ini. Lokasinya. Saya coba ke sana. Wah, di sini becek dong. Sini becek ya, teman-teman. Cari jalan yang bagus.
sini. Harus hati-hati juga karena ini sudah rapuh. Kita coba, aduh, ke sebelah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggak tahu ini tempat apa. Tapi saya suka lokasi ini. Di sini saya, teman-teman. Kita coba sebelah sana. Ini dia depannya. Mana bang? Banyak cerita nih. Oke teman-teman, kita akan lanjut video ini di part 2 nanti dan pembuktian mitos teman-teman bahwasanya membakar ikan asin ataupun terasi di tempat terbengkalai itu tidak dapat memanggil apapun dan hanya sebuah mitos teman-teman.